Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bimbingan Konseling Islam semester 4A akan mempersembahkan video konseling kelompok yang bertema tentang keluarga. Keluarga merupakan organisasi terkecil yang di dalamnya terdapat hubungan antar individu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali terjadi masalah-masalah atau kasus-kasus yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan tersebut. Contoh seperti KDRT, perceraian, broken home, dan lain sebagainya. Namun, di dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kasus di mana ada seorang anak yang tidak merasa diperhatikan dan merasa tidak dibuat adil oleh kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, peran kita sebagai konselor sungguh sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan penting kiranya, seorang konselor itu memahami teori dan metode mana yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga penyelesaiannya bisa lebih cepat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini yang akan disampaikan oleh teman-teman. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman sudah menyempatkan hadir di siang hari ini untuk melakukan proses konseling kelompok kita. Sebelum kita melakukan proses konseling kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Teman-teman di sini sebelumnya udah pada tahu belum sebenarnya apa sih konseling kelompok itu? Belum. Oke. Di sini kita saling belajar aja ya, kita juga masih belajar. Di sini pengertian konseling kelompok itu sebenarnya proses pemberian bantuan dari teman yang satu ke teman yang lain. Jadi nanti kita sama-sama ngasih saran, ngasih solusi sama temannya ya. Jadi proses konseling kelompok itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih untuk memecahkan masalah satu sama lain gitu ya. Jadi tujuannya apa sih tujuan konseling? Itu tujuannya biar teman-teman yang punya masalah bisa terselesaikan masalahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah ini dari yang lainnya bisa ngasih tahu, oh ini aku punya solusinya nih kayak gini gitu ya. Itu tujuannya. Selanjutnya yaitu di dalam konseling kelompok itu ada aset-asetnya. Yang pertama, kita harus berkomitmen untuk menjaga rahasia dari teman-teman. Soalnya kan teman-teman bakal menceritakan hal-hal apa sih yang terjadi di teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sama-sama saling menghargai ya. Jadi teman-teman gimana? Sepakat buat berkomitmen bisa menjaga rahasia satu sama lain? Sepakat. Oke, berarti kalau teman-teman sudah sepakat, berarti teman-teman sudah bisa saling menghargai dan berjanji untuk menjaga pembahasan yang akan kita bahas pada konseling kelompok kali ini ya. Oke, selanjutnya aku akan memperkenalkan nama dulu ya. Nama aku Aisyah Nur Adli, kakak dari Tangerang. Tapi sekarang sih udah tinggal di Singapura ya. Oh, Cirebonnya di mana, Kak? Di Pamengkang. Pamengkang. Iya. Iya, dari situ. Oke, selanjutnya teman-teman bisa perkenalan, menyebutkan nama sama asal aja, sama asal tempat tinggal kalian. Sama teman-teman bisa menjelaskan apa sih tujuan teman-teman mengikuti konseling kelompok kali ini ya. Dan silakan. Oke, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Afif, Kak. Asal saya dari Desa Kedung Bunder, Kecamatan Dempol, Kabupaten Cirebon. Tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini yakni ingin
sharingkan permasalahan saya yang saya alami, yang sekiranya nanti dapat dikasih solusinya bareng-bareng seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, semoga tujuannya ini dapat terlaksana ya, teman-teman semua bisa ngasih. Oke, selanjutnya. Ya, nama saya Alia Amalia, saya dari Desa Cikeduk, Depok, Cirebon. Tujuan saya di sini ingin sedikit berbagi pengalaman, ingin meluapkan apa yang sedang saya rasakan dan minta bantuan dari kalian semua. Ya, oke. Ya, berarti teman-teman harus siap membantu semua ya. Selanjutnya, oke, nama saya Sylvia Nandra Anissa, saya dari Desa Tegal Sari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Dan tujuan saya di sini ingin berbagi cerita, sama sih seperti Alia sama Hanif, berbagi cerita, terus menyampaikan keluhan saya dan apa ya, bisa memecahkan permasalahan itu. Amin ya, semoga bisa. Oke, selanjutnya. Ada saya yang terakhir, nama saya Wab. Saya berasal dari Cipondok, Kecamatan Cibimbin, Kabupaten Kuningan. Tujuan saya datang ke mengunjungi ikut konseling kelompok ini, yaitu sama seperti yang teman-teman tadi telah disebutkan, saya ingin mencari sebuah jalan keluar terhadap atas apa yang permasalahan yang terjadi dalam hidup saya dan mencari solusinya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti ini teman-teman tadi sudah menjelaskan semua ya tujuan teman-teman untuk mengikuti konseling kelompok ini apa. Dan syukurnya teman-teman tadi sudah berkomitmen ya bahwa akan memberi saran, memberi solusi, memberi pengalaman-pengalaman yang akan kalian share juga ke teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya kita bisa langsung membahas persoalan-persoalan yang teman-teman alami. Contohnya, kakak beri contoh dulu ya. Misalnya kalian di rumah merasa, kak, aku kurang bisa nih memahamin karakter keluarga aku. Misalnya, gimana sih kak caranya biar aku sering banget berantem sama adik aku, terus aku sering banget beda pendapat sama orang tua aku. Itu juga bisa teman-teman bahas di sini, biar nanti kakak dan teman-teman yang lain bisa sama-sama memberi solusi atau saran ya. Dan nanti biar kalian nanti pas pulang rumah kalian udah bisa memahami gimana sih cara gimana sih sebenarnya kita harus memahami kondisi yang seperti itu di rumah gitu ya. Oke, selanjutnya untuk menceritakan persoalan, mungkin siapa yang ingin menjadi yang pertama? Aku boleh nggak pertama? Oke, silakan. Jadi ini ya kak, saya kan punya keluarga, tapi tuh apa orang tua saya tuh kayak pilih kasih tuh, kan saya punya kakak tuh. Kakak saya misalnya minta apa-apa selalu diturutin, misalnya minta laptop, minta HP, selalu diturutin oleh bapak saya. Tapi kalau saya minta enggak, nanti bulan depan kayak gitu sampai akhirnya enggak jadi diturutin, ya pilih kasih gitu orang tua saya sama saya. Jadi sekiranya gimana ya saya menyikapi hal tersebut? Sebab itu kira-kira menurut kamu itu tuh apa sih yang menyebabkan orang tua kamu lebih sayang orang tua kakak kamu? Padahal kalau misalnya kita lihat misalnya biasanya kalau orang tua itu kan lebih ke adik ya. Nah iya, maka dari itu saya juga kok orang tua saya tuh kok kayak gini ya, padahal saya anak terakhir gitu loh. Tapi kenapa, kan biasanya anak terakhir tuh yang maksudnya dimanja gitu, apa-apa diturutin, kok saya enggak gitu. Karena yang cewek apa cowok sih? Cewek. Kemungkinan mungkin kalau kata aku gak ya, kan Hanif kan cowok, nah mungkin kayak biar lebih mandiri gitu tuh kan. Kalau cowok kan suatu saat nanti kan akan jadi kepala rumah tangga, dan itu kan harus bisa mandiri. Dan mungkin dari situ bisa kayak coba biar orang tua tuh kayak biar Hanif tuh biar mikir, oh gimana ya caranya biar aku bisa kayak gini, biar gak tergantung sama orang tua tuh. Kalau kata aku mah iya sih, barangkali dari kakaknya gimana kan? Masukkan. Aku juga sama sih seperti itu, tapi aku bedanya ke cowoknya, kakak aku yang lebih di
apa ya, yang lebih dikasih apa aja, tapi kalau di aku masih belum. Tapi kalau aku berpikirnya kayak gini, kalau kakak yang pertama itu kayaknya tuh lebih apa ya, harus ada pengalaman apa gimana sih kerjanya tuh apa ya, mungkin dia sebagai kakak pertama harus harus apa sih gimana ya, kan sebagai anak pertama jadi harus memberikan contoh yang terbaik buat adik-adiknya, jadi segala apapun yang dia butuhkan harus dipenuhi, sedangkan adik sedangkan apa ya, nanti dia buat bekal dia, terus kakaknya buat ke adiknya gitu tuh. Jadi kalau menurut kamu, kalau misalnya kakak yang selalu dipenuhi kebutuhannya itu berarti yaitu untuk menunjang dia supaya dia itu bisa mencukupi adik-adiknya gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu. Kakaknya Gupin ya, Mbak? Ya belum sih, Kakak. Kayak sampai sekarang tuh kayak acuh-acuh gitu. Kalau kamu? Nah, aku. Jadi ya kan ya ada stres juga punya. Kok kayak gini gitu. Atau mungkin dulunya ada kejadian apa gitu. Mungkin pengen orang tua pengen adiknya itu buat dewasa, sedangkan anak kan cewek, anak cowok, udah kan kalau cewek kan maksudnya ya udahlah, nanti juga kan maksudnya kalau misalkan gitu tuh, iya maksudnya kan belum udah kerja belum sih? Ya belum, sama masih kuliah juga sih, tapi udah mau akhir-akhir tuh, udah semester akhir gitu. Ya mungkin pemikiran orang tua kan suka beda, maksudnya anak tuh berpikirnya orang tua itu membeda-bedakan, tapi justru kalau pemikiran orang tua kayak sama gitu, padahal yang dirasakan oleh anak-anaknya beda gitu. Mungkin tujuan orang tua itu mungkin soalnya kan anak itu cowok gitu kan, kalau cowok biasanya kalau misalkan masih kuliah juga kan bisalah nyari sampingan gitu buat uang jajan atau mau beli apa-apa kayak gitu kan. Kalau cewek biasanya kan ya udahlah gitu kan, maksudnya kalau misalkan menurut aku nya ya, maksudnya yang nggak bisa nyari apa-apa, belum kerja belum apa, ya udah kita minta dari orang tua gitu, belum bisa nyari kerja soalnya kan takut gimana kayak gitu. Sama sih gimana ya, mungkin ya cukup sih, emang kayaknya kayak gitu ya, apa mungkin itu ajaran orang tua untuk ke aku supaya mandiri karena nih sudah bilang bener-bener nanti anaknya keluar pulang rumah jangan melakukan lagi. Oke, selanjutnya siapa lagi ayo. Beda apa nih? Aku tuh pengen di keluarga aku tuh di apa waktu aku kan dia tuh kan sibuk kerja gitu kan, ke sawah gitu. Kadang-kadang kalau aku pulang tuh kayak ya udahlah gitu, pulang kadang-kadang cuekin. Aku tuh pengen perhatian dari mereka tuh, maksudnya ya perhatian itu nggak perhatian banget gitu, cuma kayak ya udahlah kayak ke teman aja kayak gitu, maksudnya kalau misalkan iya kalau butuh uang mah dikasih kayak gitu, cuma kayak perhatiannya tuh kurang. Kalau misalkan aku ada apa-apa gitu, bu minta uang kayak gini ya udah nggak apa kayak gitu, kadang-kadang kalau misalkan keperluan kampus ya udah gitu, tapi kayak misalkan aku curhat kayak gini gak berani ngungkapin, merasa malu kayak gitu, jadi kayak ya udahlah dipendem aja. Jadi gimana ya, setiap masalah aku tuh pendem, aku tuh pengen ngerasain tuh kayak ya curhat kayak gitu ke orang tua, terus deket sama orang tua, apalagi sama kakak aku tuh jauh banget gitu, 20 berapa gitu, pokoknya lebih dari 20. Jadi kayak ya Allah, kayak ke orang lain aja tuh keluarga akunya kayak gitu. Jadi akunya kalau makan gitu bareng-bareng gak? Kadang ya maksudnya kayak kalau misalkan makan kayak gitu ya udahlah kayak gitu, cuma kayak curhat ya kayak gitu, kayak misalkan aku punya masalah nih di kampus kayak gini, aku curhat kayak gini gak berani gitu deh, ya udahlah ini masalah akunya suka mikir kayak gini, ya udahlah ini masalah kecil kayak gitu, karena bener nggak sih kalau kayak gitu, tapi kadang-kadang kok aku gini banget gitu, kayak
ya Allah cuek banget gitu karena orang tua akunya gitu. Sebenarnya emang ada beberapa kriteria keluarga ya berarti bisa dari beberapa cerita ada dari dua cerita yang kita dengar berarti emang ternyata kehidupan keluarga ya beda-beda. Ada yang nggak berani sama orang tuanya, ada juga yang ya apa-apa sih tak kakak sendiri juga termasuk kayaknya gitu sih keluarganya orang tuanya itu udah karena udah kecapean dari kerja jadi pulang-pulang tuh kayak udah capek juga udah nggak ada waktu buat anak-anak jadi anak-anaknya juga mau cerita sih kayak enak ya iya oh orang tua lagi capek udah kasihan dulu ya nggak enak gitu. Nah menurut tuh saran buat keluarga tuh seperti apa seharusnya itu orang tuanya tadi di sawah tadi di ubi atau iya tadi sawah maksudnya kan kalau di sawah tuh orang tua aku tuh ada maksudnya ada tanaman palawijen juga ada terus kayak memelihara hewan juga ada maksudnya kayak iya ternak kayak gitu jadi kan otomatis ya udah kalau di sawah tuh ya buat apa ngarit apa sih maksudnya ngarit kayak gitu jadi kan ya paling pulang dari misalkan dari pagi pulang sore maghrib kadang-kadang kayak gitu jadi tuh ya udah buat ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh jarang paling kalau misalkan itu ya udah gitu tidur apa gitu sih kalau buat aku kalau andainya kayak nggak punya kayak apa yang nyobain kerabat orang tuanya yang nggak deketin kayak misalkan kalau orang tua kan biasa kalau orang sawah itu kan ada jam makannya kan kayak ada nanti ada kirimin aja tuh misalkan nanti kamu kayak masak atau gimana dia kirimin kamu di bawah biasanya tuh kalau pagi tuh sekalian bawa terus kadang-kadang kalau misalkan nggak sempet mereka bawa beras nanti masaknya di sawah. Kalau enggak kamunya kalau ada waktu luang kayak liburan itu ikut ke sawah kadang kamu kayak tanya sekedar bantu apa tanya buatin rumput doang atau nyiramin apa gitu kayak buat ngegali biar kamu deket sama orang tua tuh jadi orang tua kan kayak ngerasa oh ini anak pengen akrab gitu kayak ngerasa ibaratnya kayak kurang ya emang butuh kasih sayang sih kalau anak kan kalau orang tua kan harus kayak gitu coba aja kayak kalau apa ya rohnya yang akrab itu gak kamu nggak kayak ngawali terus kayak bisa malam sih kayak kalau orang tua kecapean kayak dipijitin gitu kan sambil ngobrol tapi kan dari situ kita bisa kayak oh mulai deket sama orang tua mulai akrab jadi kan kalau akrab enak kalau mau cerita apa gitu tapi kan kadang-kadang suka malu gitu. Nah dari malunya itu yang bisa kadang orang tuh sih enak banget tuh kalau nanti pengen kan pengen gue nanya nggak sih itu nanya nggak sih udah makan belum gitu ya terkadang sih kadang iya masih masa nanya kayak gitu mah masih ya masih cuma ya gitu cuma kayak curhat kayak gitu kadang-kadang misalkan dalam apa yang kemarin kemarin aja kan mesti kan orang-orang kalau lihat di TV kayak gitu ya udah sungkem-sungkeman kayak gitu kan mesti maafin kayak gitu mungkin ada kata-kata kayak gitu nah sedangkan saya kalau misalkan ngomong kayak gitu tuh malu tuh bawaannya tuh malunya karena kayaknya jarang ngobrol iya gitu. jarang mesti jarang ngungkapin perasaan kayak gitu gimana bercandaan ya kalau bercanda ya suka cuma kayak ya udahlah gitu bercanda doang nggak seharusnya suka ambil waktu misalnya lagi nonton TV terus tiduran di sampingnya kamu duduk ya langsung cerita maksudnya apa sih kayak misalnya bu masa aku di kampus kayak gini maksudnya kita tuh sebagai anak harus udah mulai ya udah lagi ibu kita sendiri gitu loh maksudnya jangan sampai kita enggan buat cerita ya, tapi kamu punya kan maksudnya punya teman atau sahabat yang bisa kamu curhati gitu. Hah? Enggak maksudnya kalau aku tuh ya udahlah misalkan ngapain gitu curhat misalkan kegiatan sehari-hari kayak gitu curhat ke temen ya ngapain gitu takutnya tuh bosen lah apalah temennya tuh aku kan mikirnya kayak gini kalau misalkan aku curhat ke temennya punya masalah ya aku misalkan curhat lagi ya nambah masalah kan kasihan jadi ya udah lah pendem sendiri kadang-kadang kayak gitu kalau mau kakak gitu sih kan nggak deket akunya aku juga dulu gitu sih sama kakak tuh bener-bener kayak emang aku mah doang jadi kayak sama orang tua juga paling sama ibu akarnya tuh kalau yang ngebestelin nah emang masih ibu kan bapak kan jauh di Jakarta paling kalau pulang yang baru ngebestelin juga canggung banget kalau sama bapak tuh tapi sekarang nih kayak udah mulai sering di rumah kayak mulai ngebangun apa ya mulai akar tuh sama kakak sama ibu tapi aku emang belum berani kalau cerita apapun kayak masalah aku kayak ibaratnya masalah yang gak enak gitu dan cerita kayak ibu tuh kayak masih gantengan tuh jadi paling ceritanya ke kakak sekarang kakak juga nanya kayak tentang kayak misalkan kitanya
suka sama orang itu kadang kayak katanya kayak ngerasa tuh kayak nanya kamu lagi suka sama siapa sih gini-gini gitu, jadi ada banyak cerita gini, oh ya udah nggak apa-apa, lalu jadi masukan awalnya masuk tuh nggak kenal sama kakak, cuma karena ya kayak sering ketemu, sering ngobrol, sering apa jadinya agak deket sendiri dong. Kalau aku sih orang baru apa sekolahnya sampai tingkatan apa? Sekolah dasar doang. Mungkin kayak gini ya, kalau kata aku mah orang tua waktu kayak malu tuh misalnya, makanya diem-diem aja tuh. Misalnya takutnya kalau luar mau curhat apa masalah kuliah, nanti kan orang tuanya misalnya ibunya enggak tahu apa-apa gitu. Enggak ada pengalaman juga. Jadi ya paling orang tua tuh mungkin curhatnya sama Allah di persetiga malamnya. Kayak gitu. Ya paling orang tua kan sekarang udah kerja, fokus kerja, jadi fokus ngebiayain ruang aja gitu. Paling ruang ya harus curhatnya ke kakak misalnya kayak gitu. Jadi seenggaknya walaupun ya ruang, kalau saran dari kakak sih ya, walaupun ruang misalnya sama orang tua kurang apa, kurang terbuka, kurang bisa cerita apa-apa, yang penting ruang punya satu atau dua teman atau kakak yang udah pasti waktu itu kalau apa-apa tuh diceritain, soalnya ya namanya kita pasti butuh teman mendengar nggak sih, ya kan jadi walaupun kita misalnya kita cerita sama teman, walaupun temannya nggak bisa ngasih solusi, yang penting apa yang sebenarnya kita tuh cuma butuh didengar nggak sih, walaupun itu orang nggak bisa ngasih kita solusi, yang penting kita kayak udah ngebagi kesedihan kita ke orang itu gitu. Yang penting lo misalnya lo nih udah sekarang udah di kampus kan, yang penting lo tuh udah misalnya sekarang udah mulai nyari lah teman yang menurut lo tuh lo percaya buat ceritain apa aja yang dirasa ruang. Soalnya jangan sampai kita apa-apa mendem sendiri, ya lo sendiri. Kalau sama Allah ya orang pasti bersyukur, tapi karena jangan gitu. Tapi kan kata pepatah, semakin kita dewasa semakin kita tuh kayak nggak percaya sama orang lain, dan jadi gimana buat aku tuh buat bisa percaya sama orang lain biar masalah aku tuh aku percaya sama orang lain tuh diceritain kayak gitu tuh gimana? Kayak soalnya tuh kayak merasa banget tuh takutnya tuh kalau misalkan aku cerita kayak gini takutnya tuh nyebar kemana-mana kayak gitu kan, suka adalah perasaan kayak gitu mah, terus kayak suka gak enak juga tuh cerita kayak gitunya, takut misalkan aku nyeritain masalah ini takutnya kamu mau bosen ceritain ini aja kan, namanya juga temen kan sih suka kayak gitu kan. Sejadi itu masa gimana? Ya udah, berhubung sekarang udah ada konselornya jadi tinggal di konselor. Iya, jadi teman-teman gini ya, kalau misalnya di BK sekarang sih kakak, kalau misalnya ada orang yang curhat ya, kakak punya teman dulu dari MTS suka curhat. Jadi kalau misalnya dia curhat, saya mau curhat, kakak bilang jangan curhat doang, terus kalian konseling. Jadi kalau misalnya konseling tuh benar-benar sekalian kayak pasti di akhir tuh udah ada berakhir dengan solusi atau saran-saran yang bakal dia terima. Kalau misalnya curhat kan cuma ya cuma lu curhat, tapi tiap hari bakal datang curhat dengan keluhan yang sama. Tapi kalau misalnya konseling kan tadi dari tujuan konseling itu apa? Kita bisa punya saran dari teman-teman langsung gitu. Tapi kita kalau udah pulang rumah kayak, iya tadi kata ini kayak gini nih. Tapi kan kalau misalkan curhat sekalian konseling kan berarti itu kayak kita tuh harus benar-benar dari jurusan konselingnya dong kak. Kan kalau misalkan emang kalau konseling itu kan maksudnya emang bukan sembarang orang kan yang bisa. Berarti kita harus berteman sama orang yang benar-benar jurusan dari konseling atau psikolog belum kalau kayak gitu. Iya, misalnya lo bisa cari teman yang asalnya dari BK. Jadi kalau misalnya lo udah punya relasinya, kalau misalnya lo punya relasi buat ada teman BK ya lebih baik sama anak BK, soalnya BK kan punya dasar-dasarnya. Oh, kalau misalnya orang lagi posisi kondisinya kayak gini, berarti saya harus kayak gini. Kalau ini orang lagi senang ya saya harus tetapinnya harus senang juga dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Ya, jadi ya Ruap harus apa sih namanya, ngeduluin ke orang tua lah kalau misalnya Ruap lagi, misalnya orang tua udah capek ya dipijitin buat apa gitu. Ya gimana teman-teman, cukup
Terima kasih ya nasarannya. Oke teman-teman, karena ini udah sore ya, waktu kita juga udah habis. Jadi nanti untuk yang selanjutnya, barangkali juga nanti ada teman-teman yang ingin ikut, bisa diajak untuk esok hari ya. Jadi nanti masalah teman-teman bisa diceritain di esok hari. Oke. Terima kasih ya teman-teman udah hadir. Kakak minta maaf kalau kakak ada salah kata dan sikap ya. Kakak ucapin makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir di hari kedua kita konsul di kelompok ya. Sebelum kita melanjutkan di tahap konseling, lebih baik kita berdoa dulu ya, bisa teman-teman berdoa dimulai. Sebelumnya, oh ini ada teman baru ya? Iya. Oke, udah pernah kenal belum? Belum. Oke, silakan perkenalan dulu. Ya, pertama-tama aku mau minta maaf ke teman-teman karena kemarin aku belum bisa hadir karena ada halangan, jadi aku gak bisa hadir bareng sama teman-teman di hari pertama. Jadi aku bisanya hari ini. Sebelumnya nama aku Maulidia Safitri, panggil aja Maul. Aku asalnya dari Cirebon. Apa lagi? Oh, tujuannya. Tujuan aku kesini ya, aku mau share aja sih ke teman-teman. Terus aku juga setidaknya walaupun di sini kita nggak menemukan jalan keluar, harus ngomong kayak gitu. Ya, tapi seenggaknya ada apa ya, hati aku lega gitu udah mengungkapkan apa yang aku rasakan, masalah apa yang aku rasain di rumah gitu sih. Jadi teman-teman sini buat jadi teman mendengar ya. Iya. Oke, sebelumnya kemarin sudah kakak jelasin ya tentang asas-asas di konseling kelompok itu apa. Sekali lagi kakak mau negasi dulu ya karena mau kemarin belum datang. Jadi asas konseling itu kita harus sama-sama berkomitmen, harus menjaga rahasia yang ada di pembahasan konseling kelompok ini. Jadi teman-teman harus sama-sama menghargai dan berjanji agar nggak keluar dari teman-teman ini aja. Jadi cukup kita aja yang tahu apa yang kita bahas di dalam proses konseling kelompok ini. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Untuk pencurahan hati selanjutnya mau dimulai dari siapa? Untuk hari kedua. Oke, silakan. Alia ya? Iya, Kak. Oke, dan silakan. Apa ya? Sekarang-sekarang nih orang tuh kayak ngerasa kayak jadi beban-beban gitu. Ngerasa kan Alia kan kuliah kan, kuliah dan emang biaya kan mesti dari orang tua sendiri. Terus yang ngerasa kayak jadi beban orang tua aja tuh kayak kasihan. Mereka tuh ibaratnya kayak harusnya udah tenang lah di rumah gitu. Ibu masih kayak harus bener-bener nyari uang buat sekolahnya anak-anaknya. Kayak bingung tuh pengen, aku juga pengen kerja sendiri tapi tuh kayak gak punya kemampuan buat kerjanya. Bingung juga tuh pengen kerja apa ya. Udah mah jadwal kuliah kan masih padat kan. Jadi bingung mau kalau mau ngajar juga ngajar apa. Udah bapak, Alia tanya malu tuh gak? Kalau mau apa kayak takut salah, takut gimana gitu. Ya gimana ya, itu lah butuh motivasi, butuh energi. Kedepannya Alia harus kayak gimana biar gak ngerasa jadi beban orang tua. Itu mungkin emang lagi umurnya gak sih? Oke, Alia, tadi kan kata Alia merasa kayak membebani orang tua ya. Sebenarnya ya bukan membebani, emang itu masih kewajiban orang tua buat membiayai kehidupan kamu, termasuk pendidikan kamu, uang makan kamu dan lain sebagainya kan. Tapi mungkin kalau misalnya tadi Alia bilang masih bingung, nggak tahu harus ngapain, gimana cara ngasih duitnya, nggak tahu, misalnya masih malu lah, nggak tahu apa nih yang mau aku eksplor dari diri aku gitu kan. Jadi dari hobinya Alia kan bisa apa ya, menunjang karirnya Alia gitu. Apa sih hobinya Alia apa?
apa ya, hobinya paling yang ngengah gitu, atau kayak suka sih kayak ngedandanin orang, terus kayak bikin-bikin apa gitu deh. Sukanya kayak gitu. Berarti seni ya? Iya, itu kan seni. Maksudnya itu Alia bisa misalnya cari enak kan, misalnya Alia bisa cari orang-orang yang mau wedding, atau Alia enggak, dari sekarang Alia mungkin bisa bikin, awal bikin itu loh, kayak bener-bener terima jasa henna gitu. Mungkin dari teman-teman ingin memberi saran kepada Alia. Lihat hanya sih. Kalau dari aku iya sih, tadi kan di Alia juga bilang Alia suka dandanin. Terus kan ya kalau minimal gitu dari teman-teman Alia yang wisuda, Alia coba dandanin dulu dia. Terus misalnya ada teman-teman Alia yang apa ngehena, berarti kan apa hal pertama yang Alia lakuin kan maksudnya ngasih tahu orang-orang bahwa Alia punya kemampuan itu loh gitu. Benar tadi kayak kata Kak Aisyah, kata aku sih iya, kayak bikin apa ya pamflet, banner pamflet gitu, kayak terima jasa gitu biar orang tahu kalau Alia punya kemampuan ini, biar minimal dari teman-teman Alia juga ke Alia dulu gitu, kalau mau dandanin wisuda atau apa ke Alia dulu, karena memanfaatkan yang ada dulu gitu, teman sendiri juga ada, ngapain juga yang jauh gitu kan. Nah, dari situ Alia bisa dapet keuntungan kan, dan bisa bantu-bantu juga kalau ada yang isi kalau ada. Ah itu kak, kayak masih gak pede tuh, kayak kalau gak enak dapet orangnya gak suka sama bentuk minanya, sama modelnya, gitu-gitunya tuh kayak masih bisa. Ya jadinya kayak, duh kayak mau dipromosiin juga kayak masih malu tuh, kayak takut ngecewain orang. Namanya belajar mah ya gak apa-apa maksudnya. Itu maksudnya si Alia bisa request ya? Iya sih bisa, bisa request ke Alia ini mau bikin dunia tempatnya kayak gini gitu. Wah, ini kalau dari aku mah ya, kan kamu tuh sekarang tuh fokusnya ke kuliah dulu. Udah kan udah nentuin sekarang tuh kamunya terjunnya ke kuliah gitu, habis dari SMA bukan langsung kerja. Jadi ya orang tua tuh mikirnya kamu tuh ya udah fokusnya ke kuliah dulu. Jadi kamunya nggak usah mikir kerja juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kan itu tuh udah ditanggung sama orang tua kamu gitu. Maupun kalau kamu mau mempunyai penghasilan ya itu tadi ya, dari hobi kamu kamu bisa apa, kalau main aja mungkin dari aku juga, maksudnya kan Alia wajar sih, maksudnya kan punya pemikiran kayak membebani orang tua gitu kan, umur-umur segini kan kita juga lihat temen tuh, lihat temen seangkatan ada yang kerja, ada yang enggak, kan kita juga lihat dari situ. Berarti saya kiri orang tua mah udah intinya kayak udah ngasih ke orang tua, sedangkan saya masih minta kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, ya udah kalau misalkan emang Alia mau apa namanya mau membalas nanti, jadi ya udah Alia sekarang kuliah dulu, jangan nganggep kayak membebani. Soalnya kan orang tua juga udah ikhlas kan, maksudnya Alia kuliah di sini juga kan maksudnya udah disetujuin kan, berarti orang tua udah sepenuhnya setuju, maksudnya biaya, semua biaya tuh udah ditanggung, maksudnya kayak ya udah gitu. Jadi biaya kan maksudnya jadi intinya sih Alia tuh kerjanya belajar kan sih ya, jadi kerjanya tuh ya udah sekarang tuh belajar gitu kayak gitu kalau kata aku. Jadi untuk mempersiapkan Alia nanti di depannya, tidak ya, sekarang Alia misalnya udah waktu luang atau udah kerjain semua tugas ya, masangin lagi tuh hobinya Alia, apa bikin apa gitu. Jadi nanti pas Alia udah waktunya udah mau kerja ya, Alia bisa nyari kerjaan atau bisa ya tadi eksplor hobinya Alia tadi. Makasih Kak, saya teman-teman juga makasih. Sama-sama. Udah ya. Oke, selanjutnya mau siapa lagi? Mau Mak Wong atau Silvi? Silvi juga aja. Silvi. Gini bisa. Aku sekarang-sekarang ini yang punya keresahan, punya apa ya? Keresahan ke orang tua, bukan keresahan, rasa tidak nyaman
lebih berasa tidak enak. Kenapa? Soalnya kedua orang tua aku terlalu overprotective ke aku deh. Jadi kemana-mana harus minta izin. Terus apapun yang aku perbuat harus minta izin. Sedangkan aku punya kakak. Kakak ini lebih dibebasin daripada aku yang harus minta izin, apa-apa harus minta izin. Terus akunya tuh rasanya nggak nyaman tuh kalau apa-apa harus minta izin. Terus aku juga masih muda, masih pengen apa nih yang aku pengen harus terpenuhi. Tapi sedangkan orang tua itu tidak mengizinkan apa yang aku mau gitu. Apa yang aku mau tuh pengen wujud, tapi belum ada izin dari orang tua. Sama aja kayak aku pengen sesuatu tapi nggak ada izinnya nih, takutnya kedepannya bakalan kehalang atau menghambat gitu. Gimana sih kok supaya meyakinkan orang tua, supaya orang tua yakin kepada aku? Itu Silvi, gak diizinkannya itu kalau misalnya Silvi ingin sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang benar-benar menunjang masa depannya Silvi. Yang pertama tadi apa, menginginkan sesuatu, jadi benar-benar menginginkan sesuatu kayak pengen lah keluar gitu, main sama teman-teman atau sekedar kalau keluar tuh harus ada tujuannya tuh. Kan kalau aku kan masih muda nih, mungkin masih muda. Aku pengen jalan sama teman, aku pengen ya keluar apa yang aku mau gitu. Tapi orang tua tuh mungkin mikirnya gini, kalau misalnya nggak terlalu penting ya mungkin nggak usah keluar gitu aja ya, nggak sih? Orang tua tuh ya termasuk orang tua apa sih kayak gitu juga. Kalau misalnya nggak penting terus buang-buang waktu, buang-buang duit, mendingan nggak usah. Tapi kan yang namanya kita anak muda seumuran kita dan kalau kita kan masih dewasa awal ya, kita pengen banget ekspor semuanya. Kalau bisa semua kita ambil, semua job kita ambil, semua keterampilan kita ambil. Tapi ya izin orang tua kan yang pertama. Jadi kalau misalnya menikah sih ya ikutin aja dulu alur dari orang tua. Tapi nanti suatu saat nanti juga pasti orang tua bakal ngizinin kok. Tapi ya kalian nggak kalian tahu. Karena aku lebih khawatir kalian apalagi ibaratnya masih itu kan anak perempuan. Kamu tahu sendiri lah dari sekarang gimana sih anak perempuan kayak jadi harus ibaratnya harus benar-benar jaga banget tuh. Kayak dolongan dikit aja nanti tiba-tiba udah salah yang berdasarnya bikin kata. Cuma tergantung anaknya juga ya kayak gimana. Kalau boleh tahu mau tanya Mbak Zulfi, saya mau tahu. Kalau pasti berarti masih dibebasin. Kalau saya kan, kalau aku nggak pergi ke desa, rata-rata kayak gitu, kayak di bukan di dekat sih, kayak mungkin orang tuh lebih khawatir kalau anak ceweknya kenapa-napa. Kenapa nih gimana? Mungkin maksudnya mungkin pemikiran orang tua juga sama kayak kata Arya kan, maksudnya kan sekarang itu tuh banyak banget kan, apalagi di kota-kota yang cewek jadi kayak bahan pelecehan seksual kayak gitu kan. Kalau misalkan Basilvi nggak, misalkan Basilvi main sama orang sembarangan, takutnya tuh dibawa kebawa kayak gitu, takutnya kan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan, maksud orang tua kayak gitu. Jadi kayak Basilvi tuh masih tanggung jawab orang tua, jadi otomatis Basilvi tuh kayak orang tua tuh overprotective juga ya, ya kayak gitu mikirnya tuh kayak ini kamu tuh masih tanggung jawab saya, jadi kalau misalkan kamu berbuat apapun berarti imbasnya ke orang tua. Terus kan kalau misalkan kamu apa-apa kan yang kehilangan orang tua bukan orang lain gitu. Terus mungkin kalau misalnya Silvi mau ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, kalau misalnya di kampus ya, kalau misalnya mau minta izin yang benar-benar yang biar diizinin, kalau bisa Silvi misalnya bisa bikin surat izin ya, surat izin dari organisasi bisa atau dari komunitas atau apa, Silvi bisa bikin surat sendiri itu tujuh buat orang tua. Tapi benar-benar si yang dimaksud kegiatan Silvi ini
benar-benar ya menunjang banget nih. Jadi jangan sampai izin itu tuh ya terbuang sia-sia. Sedikit udah izin, udah diizinin tapi malah terbuang gitu. Kalau bisa setiap izin ya benar-benar, maksudnya tak barangkali ada dari dulunya kakaknya pernah izin tapi ternyata bohong, kan jadi bisa berimbas ke kamu kan, bisa jadi kayak gitu. Gitu guys. Tapi kan saya keluarga aku sama keluarga orang lain kayak beda jauh. Apa teman aku nih, saya dia tuh anak sama anak perempuan itu lebih bebas daripada aku ini. Tiap orang kan beda juga kan cara mendidik anak ini juga. Mungkin orang tua masih itu sendiri cara menjaga anaknya biar gak kenapa-napa mungkin gak gitu. Kalau orang lain beda lagi. Kadang kan kalau orang tua yang udah pernah sama anaknya, jadi anaknya ngapain aja insya Allah gak akan kenapa-napa gitu. Ada yang gitu, ada yang walaupun emang anaknya walaupun keluar gak akan berbuat yang gak, tapi malah kayak khawatir tuh takut mikirnya tuh kayak gak, jadi malah kayak ngekang anaknya dan gitu. Mungkin itu juga salah satu apa namanya menunjukkan kasih sayangnya kan. Ada yang kayak nyentang kasih sayang itu karena kasihan, maksudnya kasihan ke Mas Silvi, maksudnya buat ke masa depan Mas Silvinya. Ada yang ya udah kasih sayangnya itu ya udah dibebasin, maksudnya kamu mau apa, tapi yang penting kamu tahu aturan kayak gitu. Ada yang gitu, jadi kayak ya udahlah, salah satu kayak nunjukin sayangnya orang tua kepada anak gitu. Aku mau ini ya, aku pernah sih protes gara-gara ya misalnya kayak terlalu di bukan dikekang ya, terlalu disayang bahasanya, mungkin orang tua terlalu overprotektif. Aku pernah protes seperti itu dan orang tua bilang, kamu gak bakal tahu rasanya jadi saya sekarang punya anak kayak kamu, kayak perempuan kayak kamu, seperti itu. Kamu boleh sekarang kayak protes kayak gitu, cuma nanti kamu akan ngerasain kalau kamu udah punya anak perempuan kayak gimana rasanya kayak gitu. Itu tuh mungkin apa ya, sebagai bentuk kasih sayang yang benar-benar sangat besar gitu terhadap anak. Jadi benar-benar kayak jaga mutiara dia gitu, dia nggak mau mutiaranya rusak kayak gitu sih. Dan apa pola asuh dari orang tua yang kayak gitu, itu kayak budaya yang udah terbentuk dari dulu. Kayak kalau cewek harus benar-benar dijaga dan cowok kayak dibiarin gitu aja. Nah, sebenarnya budaya sih kalau kataku yang sampai sekarang masih diproduksi sama orang-orang tua kita gitu. Dan apa ya, untuk merubah budaya itu gak gampang. Makanya apa ya, bukan hanya orang tua kamu yang benar-benar menjaga kamu gitu, orang tua kita semua juga kayak gitu, cuma dengan cara yang udah beda. Kalau kayak gitu sih. Jadi seperti dari teman-teman gimana menurutmu, masih ada yang terkendala dan lain sebagainya ya problemnya? Ada. Oke baik, beneran? Oke, nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi bisa cerita lagi ya teman-temannya ya. Yang terakhir silakan Maul. Sekarang aku mau cerita, jadi terkait keluarga ya. Apa? Aku kan sekarang lagi kuliah gitu kan. Nah, terus kan namanya hidup kan gak selamanya dari atas ya, masih ada roda tuh berputar. Sekarang tuh keluarga aku tuh lagi ada di fase dimana kayak makan aja susah kayak gitu, kayak ekonomi aku lagi turun banget kan. Sebenarnya ini rasa dilema aku sih, kayak mau nerusin kuliah aja apa berhenti buat kerja kayak gitu kan. Aku apa pokoknya kalau gimana ya, kalau lihat kondisi keluarga aku sekarang itu kayak nggak memungkinkan aku buat kuliah kayak gitu. Nah, aku harus kayak gimana gitu, aku bingung dengan diri aku ke depannya harus gimana gitu. Terus kak gitu. Aduh, emang maksudnya kalau ekonomi keluarga itu benar-benar yang bikin kita kepikiran ya. Ya masa nggak cuma mau sih sebenarnya yang ngerasain kayak gitu, pasti dari teman-teman juga beberapa ada yang ngerasain kayak gitu. Kalau menurut kakak sih ya lebih baik lanjutin dulu kuliahnya. Lagi pula ya tadi kasusnya sama kayak si Alia, sebenarnya orang tua tuh pasti menyanggupi dia tuh, dia
beliau itu pasti dengan cara apapun, bagaimanapun caranya, beliau itu pasti menunjang pendidikan anak kita. Nggak mungkin kan, ya sebenarnya nggak mungkin ya, kamu berhenti aja dulu kuliahnya, kan nggak mungkin. Tapi emang benar-benar mungkin, emang ada rasa apa berhenti dulu ya, tapi itu nggak mungkin. Pasti mereka tuh bakal cari kemanapun biar anak kita itu benar-benar sampai selesai. Tapi kalau misalnya mau ngerasa harus membantu kehidupan ekonomi keluarga di rumah, kalau misalnya sih emang belum waktunya. Jadi emang sekarang posisinya ya benar-benar harus kuliah aja dulu, asah dulu kan, kita asah dulu, nanti kalau misalnya udah selesai baru mau menunjang ekonomi keluarga. Namanya tadi kan roda berputar kan. Ya sekarang di bawah tuh kita nggak tahu kalau misalnya besok tiba-tiba udah di atas lagi, dan mau lo nggak perlu buat berhenti kuliah kan sih. Ya sih kak, cuman apa ya, aku nggak tahu roda itu kapan berputar ke atasnya sih. Kita nggak tahu selama apa kita ada di bawah, dan sekarang masih nggak memungkinkan untuk sebentar lagi kan kita harus ada bayar pembayaran UKT. Teman-teman di kampus aku tuh sekarang mau bayar UKT gitu, dan katanya ini UKT mau naik kayak gitu, dan aku bingung gitu. Sedangkan buat makan aja keluarga aku lagi kesusahan kayak gitu sih kak. Jadi aku harus kayak gimana gitu, ini rasa dilema aku sih sekarang gitu. Tapi kadang kayak gini ya, orang tua tuh misalnya lagi dalam kesusahan juga, misalnya Maul malah pengen keluar dari kuliah, itu malah bikin orang tua tambah sakit hati. Kan apa, orang tua tuh segimanapun ya tadi benar kata Kak Aisyah, segimanapun lagi terpuruknya selalu berusaha untuk anaknya untuk lanjut belajar kuliah gitu. Ya kayak gitu sih. Enggak, maksudnya orang tuanya tuh kayak cerita ke Maul udah enggak sanggup biayain apa, itu cuma inisiatif Maul doang buat kayak gitu. Inisiatif aku aja sih kan, soalnya cuma apa lihat dari keseharian kan mereka kayak makan aja susah gitu, kelihatan gitu dari mereka menghidangkan makanan, cuma misalnya aku makan cuma sama nasi sama lalap gitu doang, jadi kan udah kelihatan gitu dari situ. Terus kayak kalau minta jajan yang biasanya ada, kalau minta jajan lancar, sekarang kan udah kayak gitu kan, maksudnya dari keseharian kan kelihatan, jadi kayak rasa apa ya, inisiatif aku ya, berhenti aja tak apa, aku kerja aja atau gimana kayak gitu. Tapi kalau misalkan kata aku, misalkan Maul emang bener-bener niatnya pengen membantu, ya udah Maul cuti dulu, atau misalkan nggak cuti ya sampingan sambil kerja tuh kayak gitu kan. Maksudnya sekarang banyak tuh yang kayak buat ngajar kayak gitu kan, bisa lah buat jajan sehari-hari Maul gitu, nggak minta gitu ke orang tua kalau misalkan emang mau lanjutin. Terus kan maksudnya orang tua biaya apa uangnya tuh disalurin buat ke adik-adiknya aja. Maul kan udah maksudnya udah punya penghasilan uang gitu, jadi ya udah Maul uangnya dari penghasilan Maul sendiri gitu. Barangkali ada dari teman-teman kayak Pak Habibie juga kayak gitu sih, dulunya pas kuliah di luar negeri terus di Indonesia nya sudah orang tuanya kayak lagi ngirit-ngirit, jadi Pak Habibie tuh di luar negeri kayak aku nonton Pak Habibie nya tuh inisiatif kayak bikin apa ya kayak kerja di sana. Terus orangnya juga pintar kan Pak Habibie, jadi sekreatif mungkin lah Pak Habibie mencari uang di sana gitu. Tanpa memisahkan orang tua juga. Lagian juga kan sekarang banyak tuh yang menerima beasiswa gitu dari perusahaan-perusahaan, tinggal ya sebisa-bisanya aja nyari peluang di situ, barangkali nanti rezekinya dapat beasiswa kan lumayan bisa buat sambil. Takutnya yang ditakutkan itu kalau misalnya orang sendiri udah misalnya memutuskan untuk berhenti kuliah mau kerja, takutnya udah malas lagi loh buat belajar, soalnya udah orientasinya udah uang. Kalau misalnya kita kerja, orientasi kita bukan ilmu kan, orientasi kita udah uang. Jadi nanti untuk kembali lagi ini makan kursi kuliah lagi tuh udah udahlah, kalau usah takutnya kayak gitu. Kalau misalnya mau memutuskan untuk berhenti kuliah, iya kan kalau nggak mau, iya kak, berarti lanjut aja ya kak. Ya, ini mau ini teman-teman sarannya sih seperti itu. Jadi bisa dipikirkan kembali oleh Maul. Asik ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, ada yang ingin disampaikan kembali enggak?
misalnya ada beberapa yang lain? Dari kalau dari aku mas cukup. Cukup. Yang lain cukup. Baik, mungkin pertemuan kali ini kita selesaikan ya, kita sudah sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada proses portfolio kelompok lagi, nanti akan kakak kabarin lagi, nanti kita bikin grup aja ya. Dan nanti kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa cerita di situ. Oke, ingat komitmennya tadi ya, apa yang ada di konseling ini ya benar-benar harus dijaga, jangan sampai keluar. Mungkin itu cukup dari kakak. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau sekarang yang salah, kakak mohon maaf ya. Ini dari Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.